Ribuan orang dari berbagai daerah dan organisasi masyarakat menggelar aksi bela Palestina di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Mereka menyerukan kemerdekaan Palestina dan mengecam kekejaman Israel di Gaza dan di Rafah. Terhadap penjajahan yang ada di Gaza, di Palestina, pembantaian yang insyaallah seperti son. Pemirsa, aksi kali ini mengajak semua mata melihat Rafah, kota yang saat ini terus digempur oleh Israel. Unjuk rasa kali ini bertajuk Semiliar Laknat untuk Zionis Israel. Masa menyampaikan protes atas serangan Israel ke Rafah dan juga Gaza. Dalam orasinya, masa mendesak segera terwujudnya kemerdekaan Palestina. Mereka juga meminta kepada sidang ICC agar PM Israel, yaitu Benjamin Netanyahu, segera ditangkap dan diadili. Rencananya aksi akan terus digelar hingga terwujud kemerdekaan Palestina. Selatan jalur Gaza, maknanya apa? Bahwa kita di dunia diseru oleh WHO di bawah PBB agar all eyes, semua mata tertuju kepada Rafah, memperhatikan Rafah. Ada apa di sana sebagaimana kita datang ke sini hari ini? Adalah sebuah ajakan nurani, ajakan kemanusiaan, bahwa ada pembantaian kemanusiaan, ada penistaan kemanusiaan.